Persamaan pendidikan dalam generasi muda menjadi penguatan bahasa, sastra, dan budaya Indonesia. Tujuan dari acara Kesatria ini untuk membantu siswa lebih memahami dan mengetahui makna dari acara Sumpah Pemuda. Kegiatan Kesatria 2024 ini mengadakan lomba berbalas pantun, lalu lomba podcast, dan juga lomba cerdas cermat yang mengangkat tema Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Tentunya ini merupakan acara pertama dari OSIS. Tentunya banyak harapan saya untuk OSIS ke depannya. Seperti contoh pengembangan karakter siswa dari berjalannya acara tersebut hingga mereka bisa membuat acara dengan minimnya kesalahan.